hari ini saya ingin menceritakan tentang peristiwa yang membawa kepada kedatangan James Brooke ke Sarawak. Semasa Sultan Omar Ali Saifuddin II menaiki tahta kerajaan Brunei sebagai Sultan Brunei yang ke-23, baginda telah melantik seorang wakil kerajaan atau gubernur bagi wilayah Sarawak buat pertama kalinya. Bagaimanapun, cara pemerintahan Pangeran Shah Bandar, Pangeran Muhammad Saleh, ibnu Pangeran Sharifuddin atau lebih dikenali sebagai Pangeran Indra Mahkota ini dikatakan agak keras atau penuh dengan kezaliman. Namun ada sesetengah pengganti sejarah yang meragui sikap keras pangeran ini dan menyatakan isu ini sengaja diperbesarkan oleh pihak barat yang tidak menyenangi dominasi pembesar Brunei ke atas ekonomi Sarawak ketika itu. Namun apa yang pasti, semasa pemerintahan gubernur pertama di Sarawak pada tahun 1836 ini telah berlaku keadaan huru-hara yang membawa kepada pemberontakan penduduk tempatan di bawah pimpinan Datu Patinggi Ali. Sebagai seorang yang berwibawa dan penuh keberanian, Datu Patinggi Ali yang berketurunan bangsawan Melayu Sarawak telah menyatukan penduduk Sarawak yang terdiri daripada kaum Melayu dan Dayak untuk menentang pemerintahan Pangeran Indra Mahkota. Keadaan huru-hara dan pemberontakan di Sarawak ini telah sampai ke pengetahuan Kerajaan Brunei. Kemudian, Sultan Omar Ali Saifuddin II menghantar bapa saudaranya iaitu Raja Muda Hashim merangkap bendahara Kerajaan Brunei ke Sarawak untuk meleraikan keadaan di sana. Raja Muda Hashim yang disifatkan sebagai seorang yang lemah lembut dan terlalu baik hati sehingga mudah dipengaruhi oleh orang sekeliling menyebabkan beliau tidak berjaya mematahkan pemberontakan di Sarawak. Ketibaan James Brooke buat pertama kalinya di Sarawak yang dulu bukan Sarawak yang sekarang adalah bertujuan untuk menyerahkan utusan dari Gubernur Singapura kepada Raja Muda Hashim. Dalam tempoh 2 bulan berada di Sarawak, James Brooke telah menyaksikan sendiri keadaan huru-hara di sana sebelum meneruskan pelayaran ke Sulawesi. Kemudian pada 29 Ogos tahun berikutnya, James Brooke kembali semula ke Sarawak untuk mengunjungi Raja Muda Hashim dan tempoh ini telah digunakan oleh Raja Muda Hashim untuk meminta bantuan James Brooke bagi meleraikan keadaan kacau bilau di Sarawak yang sudah berlarutan hampir 5 tahun. Setelah beberapa rundingan dibuat, akhirnya James Brooke bersetuju menghulurkan bantuan dengan ditawarkan jawatan sebagai gubernur bagi wilayah Sarawak sekiranya berhasil meredakan keadaan di sana. Kemudian tanggal 20 Disember 1840 menjadi saksi berakhirnya keadaan pemberontakan dan kacau bilau di Sarawak. Sebagai tanda terima kasih dan memenuhi janji di atas bantuan yang dihulurkan bagi mententeramkan keadaan di Sarawak, maka James Brooke dilantik sebagai gubernur bagi wilayah Sarawak yang mempunyai kawasan dari Tanjung Datuk hingga ke Batang Semerahan pada 24 September 1841. Satu tahun kemudian, pelantikan ini disahkan secara rasmi oleh Sultan Brunei. Peristiwa ini sekaligus menandakan satu era baru dalam sejarah pemerintahan Kerajaan Sarawak yang mula ditakbir oleh bangsa berkulit putih dan hanya berakhir pada tahun 1946, kira-kira satu abad lamanya. Sekian, terima kasih.